Tim Reskrim Polsek Medan Area yang dipimpin oleh Panit 2 Ibda Rawi Chanders bersama anggota berhasil meringkus dua orang tersangka pencurian. Dalam keterangan persnya, Kapolsek Medan Area Kompol Christian Sianturi melalui Wakapolsek AKP Feriawan memaparkan telah menangkap dua orang tersangka atas inisial Heri dan Bambang yang beralamatkan di Jalan Pasar Merah, Medan. Dari tangan kedua tersangka berhasil diamankan satu buah celana panjang beserta dua gelang emas kawat. Kedua pelaku mencuri di rumah korban atas nama Yanti Marlina yang berlokasi di Jalan Seto, Lorong Kijang. Pada waktu pagi hari, sekiranya pukul 6, korban terbangun dan melihat rumahnya sudah berserakan dan melihat laci lemari sudah terbuka. Korban lalu dengan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Area dan dalam laporannya korban mengakui kehilangan emas sebanyak 14 gram yang ditaksir dengan harga 15 juta rupiah. Dari pengakuan pelaku, mereka melakukan pencurian dan hasilnya akan mereka gunakan untuk membeli makan dan narkoba. Wakapolsek AKP Feriawan menerangkan tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Ya, jadi pada tanggal hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 pukul 06 terjadi pencurian atau 363 yang beralamat di Jalan Seto, Gang Kijang nomor 5. Atas nama korban Yanti Marlina. Kerugian sebanyak emas 32 gram. Jadi kalau dirupiahkan dia sekitar 15.500.000 rupiah. Untuk pelaku ya, ada dua orang tersangka. Satu atas nama Heri Saputra 36 tahun. Ya, agama Islam, pekerjaan bekal mobil, alamat Jalan Medan Area Selatan, Lurah Sukarame. Dan kedua, Bambang Hermanto, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, alamat Jalan Pasar Merah, Gemuruh, nomor 52. Ini barang curian mereka nih dijual kemana? Ya, dijual di Jalan 15 atas nama Romi. Ini bagaimana? Memang selanjutnya bagaimana? Sama si penerima barang ini, Kilo ini, apakah dilakukan penangkapan juga? Akan kita lakukan penangkapan dan pengembangan dan kita akan membawa ke komando. Hukuman? Jadi untuk tersangka dikenakan pasal 363 ancaman hukuman di atas 5 tahun. Uang hasil jualan ini dan itu mereka gunakan untuk apa? Bukan kita nggak bisa ngelakuin. Bagian ngelakuin narkoba, ya, pakai sabu-sabu dan bagian memberikan pakaian, ya, buka celana. Tersangka pernah terlibat kejahatan, Pak? Apakah mereka sudah berapa? Nama aku? Tidak pernah. Belum pernah. Dari Sumatera Utara, Zakaria Tribrata TV, Salam Tribrata.